Amin, Bos. Halo sahabat angler, ketemu lagi dengan saya Jano. Seperti biasa, sekarang tanggal 29 Oktober kita akan kembali mereview produk-produk unggulan, oke, yang baru datang nih. Nih, kemarin saya ada kasih bocoran kan kita akan review apa. Nah, ini kita akan review Sihak. Ya, real base Sihak ya. Ini real base Sihak. Stinger X. Stinger X. Ini yang 100 HSL. Buat kalian nih pencinta real Sihak. Nih, baca dulu spesifikasinya ya. Nih, bisa kalian lihat langsung. Nanti saya taruh fotonya. Di sini model nomornya HN100 HSL, gear rasionya 7.1 banding 1, beratnya 220 gram. Di sini line PE-nya 0,26 sama dengan 210 meter. Max drag-nya ini 5 kilo. Ini ada free spool 1 ya. Ini ball bearing-nya 4 ball bearing one way. Oke, ini warnanya purple color. Ini bahan bodinya graphite body ya. Ini precision magnetic damping system ya, udah ultra smooth drag system, specialist crafted hand and rubik knob. Udah itu aja spesifikasinya. Nanti saya kasih di foto ya biar lebih jelas. Oke, kita bongkar dalamnya kayak apa. Nah, ini warna ungu ya. Nah, ini free spoolnya. Ini free spoolnya. Warna ungu, kita simpan dulu. Ini reelnya, dalamnya ada buku. Warna ungu, warna janda ya. Janda ini, kalau orang bilang warna janda. Oke. Para pecinta janda, nih lelaki pecinta janda, jangan sampai nggak punya. Oke. Nah, ini dia handle-nya dari karet seperti biasa. Batangan handle-nya udah body metal ya. Ini putaran drag-nya juga sudah metal. Tutup tensionnya dia warna ungu juga. Tutup tensionnya. Bodinya grafik. Coba bisa dilihat. Mantap ya. Ini setelan magnetnya dia masih puter ya. Di sini ada dari 1 sampai 9 maxnya. Di sini ada tulisannya Sihak. Oke, cakep ya. Nah, di sini ada tombol pembukanya. Coba kita buka ya, dalamnya seperti apa. Oke, dia putarnya ke bawah. Ditekan lalu putar ke bawah. Nah, ini spool bawaannya. Dalamnya sama seperti biasa, nggak ada apa-apa. Kagak muat nanti ke depan PE, Pak. Simpel. Nah, di sini ada magnetnya. Magnetnya. Nah, ini perbedaan spoolnya. Yang satu lebih tebal, yang satu lebih ke dalam ya. Jadi yang satu yang ini muatnya lebih banyak. Satu deep spool, satu shallow spool. Bedanya? Deep itu dalam, Shallow itu dangkal. Oh, jadi bahasa Inggris gitu doang. Bahasa empang. Oke, oke. Bahasa Inggrisnya kayak gitu ya kawan-kawan pokoknya. Oke, nah ini kalian bisa lihat perbedaannya. Cakep ya. Hai, cakep. Ada dua. Nih.
Beli satu dip, dua fungsi. Bisa long casting dan okay, cakep banget nih. Untuk harga dua fungsi dia. Ini 600 lebih ya. Long cast sama untuk harga ya. Saya akan coba nih tes. Benar enggak sih rasionya itu sesuai atau tidak ya putarannya? Kita akan coba tes. A few moments later. Oke nih, Bos, kita akan coba tes perputaran spoolnya ya. Di sini saya ada kasih tanda. Entar dulu, saya akan luruskan dulu ini. Oke, nih, ini udah lurus. Saya ada kasih tanda. Ini posisi di tengah ya. Ini satu kali putaran handle sama dengan 7 kali putaran spool. Kita akan coba. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lebih sedikit ya, ini udah hampir pas tuh, udah hampir lurus, hitungannya pas ya, jadi satu kali putaran itu putaran handle itu sama dengan 7 kali putaran spool rasionya. Oke. Mantap pokoknya ini. Max drag-nya 5 kilo ya. Warnanya cakep, sebenarnya dia ada dua warna. Ada warna hijau dan warna ungu. Cuman ini kita hanya dapat yang warna ungu ya. Buat kalian yang mau order bisa langsung aja nanti nambah, saya kasih linknya di deskripsi ya sahabat angler. Oke, segitu aja. Sampai di sini video saya sahabat angler, jangan lupa dukung terus channel kita ya dengan cara subscribe, like dan komen dan share. Jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam strike, salam satu hobi. Sama ya.